Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Giant Flower. Kali ini kita akan membuat bunga peony. Seperti apa caranya? Langsung saja kita siapkan kain organza. Kemudian kita siapkan pola petal. Di sini saya menggunakan pola petal sebanyak 5 macam pola. Setelah ini kita siapkan alas keramik untuk memotong kain. Kemudian kain kita potong dengan menggunakan solder. Lalu kita siapkan kawat stocking ukuran 22. Kemudian kita beri lem pada kawat. Di sini saya menggunakan lem lilin atau lem tembak. Kemudian kita lilit kawat dengan menggunakan selotip kertas. Lalu kita siapkan pola pertama sebanyak 6 petal, pola kedua sebanyak 5 petal, pola ketiga sebanyak 5 petal, pola keempat sebanyak 6 petal, pola kelima sebanyak 7 petal. Setelah ini kita siapkan bola styrofoam, kemudian kita beri kawat. Lalu kita bungkus bola styrofoam dengan menggunakan potongan kain organza warna kuning. Kemudian kita lilit dengan menggunakan kawat atau bisa juga dengan menggunakan benang. Kemudian kita siapkan spons eva dengan panjang 55 cm. Kemudian kita gunting seperti ini. Kemudian kita pasang spons eva pada bola styrofoam. Setelah putik bunga siap, kemudian kita siapkan 3 petal pola pertama, lalu kita rangkai.
Kemudian 3 petal lagi pola pertama. Setelah pola petal pertama, kita siapkan pola petal kedua sebanyak 5 petal. Selanjutnya kita siapkan pola petal ketiga sebanyak 5 petal. Kemudian pola petal keempat sebanyak 6 petal. Dan yang terakhir pola petal kelima sebanyak 7 petal.
Setelah semuanya terpasang, kita lilit kawat dengan menggunakan selotip kertas. Bagi teman-teman yang ingin memesan kit untuk belajar, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, setelah kawat tertutup dengan selotip kertas, kita atur pola petalnya seperti ini. Dan seperti inilah hasilnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika memang bermanfaat untuk kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.